Sebuah mural baru kini menghiasi tembok di kawasan Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Mural baru tersebut menghiasi tembok di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Bandung atau yang lebih populer dengan sebutan kawasan Babakan Siliwangi. Mural baru di kawasan Babakan Siliwangi kini didominasi dengan warna hijau, biru, merah jambu, dan kuning. Mural baru ini terlihat lebih simpel ketimbang sebelumnya. Kali ini, bentuk ombak dijadikan sebagai tema utama. Terlihat dalam video bahwa beberapa titik tembok di kawasan Babakan Siliwangi belum tersapu cat mural. Kabarnya, proses penghiasan tembok di kawasan Babakan Siliwangi masih berjalan. Pihak yang melukis mural di tembok kawasan Babakan Siliwangi merupakan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Adapun penggagas ide mural tersebut adalah John Martono, akademisi seni dari Institut Teknologi Bandung.